24 orang mantan terpidana kasus korupsi maju dan lolos sebagai calon anggota legislatif. Mereka maju untuk memperebutkan kursi di DPR RI, DPRD, dan juga DPD. Majunya mantan terpidana kasus korupsi itu disayangkan sejumlah pihak. Hal itu dinilai mencederai semangat melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. Indonesia Corruption Watch menyoroti partai politik yang memberi ruang bagi mantan koruptor untuk maju dalam pemilu. Hal itu sangat disayangkan karena parpol seharusnya menunjukkan komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kami menyayangkan, terutama dalam konteks keberpihakan partai politik terhadap isu pemberantasan korupsi. Selama ini mereka gembar-gembor soal komitmen anti korupsi, ternyata semua yang mereka utarakan tidak terbukti karena mereka masih memberi tempat bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana korupsi. PKPU hanya mengatur mantan terpidana yang juga bermakna mantan terpidana kasus korupsi tunduk pada aturan ini. Pada pasal 11 ayat 1 huruf G disebutkan, mantan terpidana telah melewati jangka 5 tahun dari akhir masa hukumannya serta wajib mengumumkan bahwa ia mantan terpidana. Namun di pasal 11 ayat 6 disebutkan bahwa ketentuan masa atau jeda 5 tahun tidak berlaku jika ada tambahan hukuman pencabutan hak politik. Pasal 11 ayat 6 itu dikritik oleh ICW karena bertentangan dengan putusan MK. Putusan MK sudah mengatakan harus ada masa jeda waktu 5 tahun bagi siapapun orang yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Namun oleh KPU syarat itu ditambah dengan konteks pidana tambahan pencabutan hak politik. Sederhananya, jika seorang terpidana korupsi mendapatkan hukuman tambahan pencabutan hak politik 1 tahun, maka tahun kedua mereka bisa langsung maju sebagai calon anggota legislatif. Adapun pakar politik Pangi Syarwi Caniago menilai tidak perlu mendebatkan majunya caleg mantan koruptor karena tidak ada larangan. Partai tentu sepanjang lagi-lagi tidak ada regulasi yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar, aturan bernegara mereka langgar, maka sepanjang itu juga mereka ya confident, level confidence-nya tinggi banget gitu. Jadi walaupun sudah dikeluarkan nama-nama mantan pidana koruptor yang kembali maju melanggeng sebagai caleg maupun DPD RI, DPR RI, ada bupati mungkin ya, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Tapi ini kan hanya soal bagaimana bagi partai adalah keuntungan. Partai itu kan ideologinya, mazhabnya adalah pragmatis. Sepanjang mereka ada kepentingan, bagaimanapun mantan-mantan narapidana koruptor itu, dia punya basis, dia punya konstituen, dia punya modal elektoral yang sudah besar, beliau punya basis massa yang cukup menjanjikan juga kan sampai sejauh ini. Demikian pula dengan partai politik yang memberi kesempatan bagi mantan koruptor untuk maju dalam pemilu. Ia menilai partai politik mengutamakan pragmatisme. Mantan napi koruptor dinilai memiliki basis massa dan dana untuk memenangkan kursi parlemen. Parpol berpeluang kehilangan kursi jika tak memberi restu pada mereka. Faktanya banyak juga caleg-caleg yang kemarin mantan napi, narapidana koruptor itu terpilih kembali. Jadi nggak ada juga istilah efek jerah bagi mereka. Nah, bagi partai ini hanya soal kursi. Kalau misalnya tidak diambil mereka ini, mereka ada misalnya sudah prospek 1 kursi. Kalau mereka nggak diusung, maka kayak partai tersebut ada kehilangan momentum, kehilangan peluang. Sedangkan pakar hukum tata negara Refli Harun menilai ada pertentangan antara etika dan fakta di masyarakat.
Majunya caleg mantan koruptor dinilainya tidak sesuai dengan etika politik. Namun pada faktanya, masyarakat menilai berbeda. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang yang namanya anggota DPR atau legislatif itu adalah jabatan kepercayaan, ya harusnya mereka tahu diri kan. Cuman persoalannya adalah kadang-kadang koruptor pun dipilih masyarakat, itu masalahnya kan. Karena dianggap ya dia baik, ya suka bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop kan. Karena orang masih memilih berdasarkan pemberian, tidak berdasarkan semacam track record yang jelas, bersih dari atau integritas dari sang calon. Majunya caleg dengan latar belakang kasus korupsi dinilainya bukan soal tidak adanya kader berkualitas untuk mengisi posisi caleg. Mantan koruptor kerap kali memiliki modal yang tidak dimiliki kader lainnya. Sebenarnya lebih pada bukan kader berkualitas menurut saya. Pertama, karena memang jalinan pertemanan ya dengan pengurus partai politik. Kedua, logistik. Jadi orang yang mau masuk pemain baru misalnya, mungkin dia ada logistik tapi nggak bisa masuk karena tidak ada channel ke DPP misalnya. Atau sebaliknya, ada channel DPP tidak ada logistiknya. Jadi dua-duanya penting. Nah, mungkin ex-koruptor itu dia punya channel karena dia teman dia kan sebelumnya dan dia juga punya logistik. Kewajiban caleg ex-koruptor untuk mengumumkan dirinya adalah mantan napi korupsi dinilai tidak berpengaruh banyak. Pada faktanya banyak masyarakat yang juga bersifat pragmatis. Mereka melupakan latar belakang seorang caleg karena terbuai dengan pemberian atau kebaikan temporer dari caleg tersebut. Mestinya regulasi yang diperbaiki, peraturan undang-undang yang diperbaiki, konstitusi yang jelas diperbaiki untuk mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk mantan napi ekskoruptor itu saja. Jadi nggak usah kembali kemudian ditandai-tandai. Menurut saya nggak ada, ini sama aja pembohongan publik. Sama saja kita tidak jujur, nggak fair gitu. Disuruh dikasih label, ditandai, ini mantan napi ekskoruptor jangan dipilih ya. Menurut saya nggak mungkin gitu. Karena masyarakat kan juga punya keputusan pilihan, apalagi ada pengaruh politik uang ya, pengaruh bantuan barang. Untuk menghentikan polemik itu, Pangi menilai perlu dibuat aturan yang melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislator atau calon kepala daerah. Selama tidak ada larangan, mereka akan leluasa tampil kembali dalam kontestasi politik.
Hal senada diungkapkan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Didik tidak menampik ada ongkos politik yang harus dibayar demi mendulang suara, meski angkanya sangat relatif. Beberapa kali election yang saya lakukan ini ya relatif sekali, namanya ongkos politik ya secukupnya saja gitu. Tapi juga saya mendengar bahwa banyak juga yang mengeluarkan kos politik besar gitu, tapi juga tidak terpilih gitu. Nah ini kan tidak kemudian menyederhanakan bahwa rakyat bisa dibeli dengan uang. Kali lagi bahwa ya modal finansial dibutuhkan, tapi bukan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Lantas bagaimana dengan caleg yang baru kali ini ikut berkompetisi? Apalagi modal popularitas seperti yang dimiliki oleh para caleg artis belum jadi jaminan bisa melenggang dengan mulus ke Senayan. Jadi kalau ditanya modal Alif Air untuk maju DPR RI, saya nggak pakai modal, pakai bismillah. Karena ini bukan dagang, ya. Kalau kita pakai modal dagang, otomatis mengharapkan untuk balik dong modal yang dikeluarkan. Kalau ini enggak, maka ini harus diluruskan. Di saat seorang atau di saat keluarga atau masyarakat memutuskan untuk terjun di politik, ya politik yang politik praktis ya, sebagai anggota dewan atau pilkada ya, eksekutif atau pilpres, itu seharusnya nggak perlu pakai modal. Itu terserah yang lain. Kalau misalnya ada yang berpikiran, oh nyalek itu perlu biaya besar, ya saya nggak ada dana, ya saya bismillah cuma ada niat untuk mengabdi dan itu aja. Sebuah riset yang pernah dipublikasikan pada tahun 2018 lalu menyebut biaya minimal yang harus disiapkan seorang caleg ini berkisar 1-2 miliar rupiah untuk caleg DPR RI. 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah untuk caleg DPRD provinsi, 250 juta rupiah sampai 300 juta rupiah untuk caleg yang bertarung di tingkat DPRD kabupaten kota. Angka ini tentunya bisa jauh lebih besar. Akibat banyaknya dana-dana siluman yang tiba-tiba bermunculan. Apalagi semakin rendah popularitas figur seorang caleg, akan membuat biaya untuk branding politik juga semakin tinggi. Lagi-lagi, tidak ada makan siang yang gratis. Modal yang datang dari beraneka sumber, entah dari kantong pribadi, dipandari, atau sponsor tersembunyi. Konsekuensinya, caleg yang mendapatkan kursi mau tidak mau harus putar otak mengembalikan modal dengan cara apapun demi menutupi ongkos politik yang terlampau tinggi. Deklarasi dadakan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berujung pada perpecahan koalisi perubahan yang baru genap berusia 6 bulan. Demokrat yang merasa dikhianati akhirnya memutuskan keluar dari koalisi. Tak mau berlama-lama ditinggal sendiri, Demokrat pun memutuskan siap menjajaki koalisi yang baru. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Pertanyaan yang kini muncul, kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh? Apa skenario yang disiapkan Demokrat jika kubu Prabowo dan kubu Ganjar Pranowo sudah siap membuka diri? Komunikasi politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat terus berjalan ya.
bahkan jauh sebelum peristiwa misalnya pencalonan Anies dan Gus Muhaimin. Pak Prabowo juga sudah ketemu Pak SBY di Pacitan beberapa minggu yang lalu, dan sampai saat ini hampir setiap hari kami terus berkomunikasi dengan petinggi-petinggi pada Partai Demokrat. Intinya kami terbuka, kami warm welcome untuk Partai Demokrat apabila ingin bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo. Kita tahu Pak SBY dan Pak Prabowo adalah dua sahabat, itu juga Mas AHY ya, yang pemikirannya menurut kami sama, ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap. Ya, tahap komunikasi politik sudah dilakukan, bahkan sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia. Kami dalam level kesekjenan juga komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi di fraksi DPR RI. Ini merupakan hal yang positif, kerjasama itu merupakan bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara, sehingga ketika nantinya misalnya ada jodoh, itu akan sama-sama memperkuat karena didasarkan pada komitmen, bukan pada kepentingan sesaat. Maka kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerja sama dengan PD Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo ini bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat. Jadi berbeda ya dengan yang di sana. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut ada tiga opsi yang bisa diambil Partai Demokrat. Opsi tragis jika kembali ke Anies, opsi strategis untuk membentuk poros baru, atau opsi realistis jika bergabung dengan salah satu koalisi yang ada. Menurut saya bagi Partai Demokrat itu ada tiga opsi. Satu opsi tragis, kedua strategis, dan ketiga realistis. Kenapa saya bilang tragis? Kalau ternyata Demokrat setelah turbulensi kekecewaan luar biasa kepada Anies Baswedan yang sampai billboard foto-foto Anies itu lepas dan seterusnya, tapi akhirnya opsinya kembali ke Anies, ini tragis buat Partai Demokrat. Tapi opsi ini saya kira paling kecil. Tapi dalam politik masih harus kita buka analisa itu. Yang kedua, pilihan strategis ini yang terbaik ideal buat Partai Demokrat. Tapi peluangnya juga agak sulit. Yaitu ketika Partai Demokrat berhasil membuat poros politik baru, syaratnya berat, dia harus berhasil mengajak PKS bersama, artinya PKS juga meninggalkan Anies Baswedan, lalu mengajak P3 meninggalkan Ganjar Pranowo. Ini kan ada wacana poros keempat. Nah, kalau ini yang bisa ditempuh oleh Partai Demokrat dengan konsensus politik barunya, maka ini paling ideal. Kenapa? Karena misi utama Partai Demokrat ini menjadikan AHY menjadi calon itu sangat besar. Sebagai cawapres terutama besar potensinya, bahkan bisa capres kalau ada komunikasi negosiasi misalnya disebut-sebut dengan Sandiaga Uno. Tapi peluangnya per hari ini saya lihat masih kecil karena PKS masih kuat ke Anies Baswedan dan P3 masih cukup lengket dengan PDIP dan Ganjar. Nah, opsi yang ketiga ini paling realistis, yaitu Partai Demokrat bergabung ke salah satu dari dua koalisi atau polar atau poros koalisi yang ada, ke Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo. Penentuan arah koalisi tentunya akan dihitung akurat oleh Demokrat. Apalagi prospek Demokrat membentuk koalisi baru juga sangatlah tidak mudah. Nah, kalau untuk membangun poros baru, tentu effort kerja kerasnya, upayanya tentu tidak gampang. Harus ada capres, harus ada cawapresnya, harus ada partai pengusungnya. Nah, kalau kemudian dikaitkan kemarin ini ada kans, peluang P3, PKS dan Demokrat mengusung Sandiaga Uno AHY. Menurut saya ini juga tidak mudah ya. Karena P3 kan sudah memutuskan setia, loyal, tegak lurus ikut PDIP. Enggak mungkin keluar dari komitmen itu. Dan Sandiaga Uno juga sudah diusung sebagai cawapres untuk berkoalisi dengan Ganjar, kan begitu. Peluang itu menurut saya P3 untuk keluar dari PDIP agak sulit. PKS kalau kita bicara, pilihan antara basis grassrootnya pemilih PKS itu cenderung signifikan itu strike ticket voting itu ke Anies Baswedan. Peluang ke yang lain susah. Posisi Partai Demokrat saat ini bisa dikatakan limbung usai ditelikung mitra koalisinya. Akankah Demokrat bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto?
atau justru merajut rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo? Atau mungkinkah Demokrat punya nyali membentuk koalisi baru? Yang pasti, tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Banting setir jadi hal biasa, asalkan bisa jadi penguasa.